guys, kali ini kita akan mengerjakan lagi soal-soal perkalian 3 digit kali 1 digit. Di sini kita lihat soal-soalnya sudah saya sediakan, ada 3 soal ya. Semuanya adalah 3 digit kali 1 digit. Kalau totalnya adalah 4 digit. Jadi nanti kita menghitungnya dari tiang keempat. Ini 1 2 3 4. Oke, dari sini. Tiang keempat ya. Tiang ke satu ini sudah saya pilih di sini, ini untuk satuan. Tiang kedua adalah untuk puluhan, tiang ketiga ratusan, tiang keempat ribuan dan seterusnya. Ya. Jadi patokannya ini adalah kita lihat ada titik hitam. Ini tiang ke satu. Ya. Titik hitam yang ini ya. Yang ini tiang ke satu. 1 2 3 4 dari sini. Oke. Kita langsung mulai ya soal yang pertama, yaitu 215 kali 5. 215 kali 5, tiang keempat. Oke, lanjut. 2 kali 5 berapa guys? 2 kali 5 10, 1 0 di sini. 1 kali 5 5 0 5, posisi jari di tiang kedua. 5 kali 5 25, kita tulis 25. Oke, jawabannya adalah 1075. Oke, kita tulis guys. 1075. Ya. Sekarang soal yang kedua. Kita nolkan dulu semuanya, guys. Soal yang kedua, 158 kali 4. 158 kali 4, tiang keempat. Nah, di sini tiang keempat, ya. 1 kali 4, 4. Kita tulis 04. Oke, posisi jari di tiang ketiga. 5 kali 4, 20. Kita tulis 20. Sini guys, 20. Ya. Posisi jari di tiang kedua. Sekarang 8 kali 4, 32. Kita tulis 32. Oke, jadi ini jawabannya adalah 632. Oke, kita tulis 632. Lanjut soal yang ketiga, guys. Soal yang ketiga adalah 417 kali 5, tiang keempat. Ya, tiang keempat sini, guys. Sekarang 4 kali 5 20. Kita tulis 20 ya di sini. Kemudian 1 kali 5 5 0 5. Sekarang posisi jari di tiang kedua. 7 kali 5 35, kita tulis 35. Oke, ini jawabannya adalah 2085. Oke, langsung kita tulis ya. 2085. Oke, begitu guys. Itu cara mengerjakan soal-soal perkalian 3 digit kali 1 digit. Oke guys, kita tunggu video-video berikutnya. Terima kasih.